Hai, selamat datang lagi ke channel aku. Hari ini aku nak review satu lagi makanan special. Sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih kepada subscriber-subscriber baru, Mr. Amir Muhammad, Alimah Leong dan 248. Terima kasih kerana subscribe kepada channel ni, membawa jumlah kepada 120. Terima kasih kepada semua subscriber-subscriber yang telah subscribe. Selamat datang kembali. Dan kepada yang baru sampai ke channel aku, selamat datang dan jemput-jemputlah subscribe. Hari ini aku nak makan menu terbaru daripada Burger King. Ini adalah Chocolate Melt Chicken Burger. Hari ini aku order set, tapi fries dia dengan onion ring dengan air yang aku dah tukar jadi kopi, semua aku dah habiskan tadi. Sekarang ni aku makan chocolate melt burger dia sahaja. Harga dia kalau ala kad, macam mana rupa dia? Mari kita tengok. Atas dia bun dengan biji-bijian. Dua keping chicken bacon. Sos coklat . Oh, ada dua keping patty ayam. Dan di antara dua patty ni ada juga sos coklat dan cheese. Dan bawah sekali bun. Di antara bun dengan bacon ni ada juga macam caramelized onion. Macam mana rasa dia? Mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis . Macam mana korang makan coklat dalam waffle tu, macam tu lah rasa dia. Tempat-tempat lain rasa savoury pasal dia ada patty ayam. Dia ada bawang. Tapi rasa asas dia manis. Aku suka dia pakai coklat sebab dia tak manis sangat. Kalau manis sangat, macam burger waffle dulu, mungkin akan spoilkan rasa burger dia. Ni manis dia manis cukup je. Sebab biasa kita makan burger sos barbecue pun, certain sos barbecue pun manis kan. Yang ni dia pakai coklat. Tak pelik lah bagi aku. Tapi dia langsung tak ada rasa pedas. So siapa yang nak sikit kepedasan dalam burger, memang takkan jumpa langsung dalam ni. Dia semata-mata manis. Siapa yang suka makan dessert-dessert yang ada ayam atau daging kat dalam, lebih kurang macam tu lah rasa dia. Aku merasakan aku pernah makan, aku pernah rasa makanan ni, tapi tak tahu kat mana. Zaman dulu aku selalu buat perangai cecah ayam dalam coklat. Tak ada sih. Masa asing-asing. Bacon. Bacon ni tak manis. Dia agaknya asal-asal dia rasa dia masin. Bila dah campur dengan rasa manis, dia jadi macam masam-masam. Kot. Rasa daging sahaja. Daging ni memang tak berperisa. Dia betul-betul depend on rasa coklat ni. Tu atas ni ada macam bawang. Caramelized onion. Sedap. Untuk chocolate melt chicken burger daripada Burger King, aku bagi
Siapa berminat? Chocolate melt chicken burger daripada Burger King. Yang lebih ni nak kasih mem. Nanti dia kempunan. Sekian review aku.